Hanya menjadi pemberat dari ulah oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan besar dengan cara menawarkan gaji berangkat sekarang. Tapi sudah dilakukan itu, Pak? Sudah dilakukan penindakan kepada oknum-oknum? Sekarang dan kemarin sudah kita lakukan penindakan. Travelnya kita tindak. Travelnya? Orangnya yang melanggar hukum juga akan dikenakan sanksi. Temuan di Blacksus. Temuan kasusnya ada berapa? Apa ya? Temuan kasusnya yang kalau kasusnya kan Filipina. Ya, yang geng-geng. Tapi yang di ini kan berproses terus. Betul. Berarti sudah di blacklist ya, Pak ya? Ke apa travel yang bersangkutan? Kurang di blacklist, dicabut. Dicabut lah. Kalau dia izin dicabut. Kalau dia tidak izin urusannya dengan Polri.